let it bang. Hey, assalamualaikum, ketemu lagi bersama Rikspedia TV. Kebetulan sekarang hari ini kita ada di mana, Mat? Cisoka. Cisoka, Kabupaten Sumedang. Tepatnya Kecamatan Citengah ya? Iya, betul. Kebetulan saya lagi main ke sini, ketemu sama suhu Sumedang nih. Ngobrol-ngobrolnya. Iya, siap, santai. Ngobrol tentang drone lah. Hari ini mah ngebikin konten video sinematik, video unboxing atau naon, ayeuna mah ngobrol lah. Happy. Iya. Di naon istilahna teh pencetus grup Sumedang. Nah, saya rek nanya mah awal bisa bikin grup drone Sumedang itu kumaha, bagaimana sok? Jadi pertama ya, kita kan punya drone. Terus saya juga nanti lihat-lihat di Facebook kayak gitu, banyak lah Sumedang yang punya drone kayak gitu. Ya udah, rencana bikin dulu mah KPDS, komunitas pecinta drone Sumedang. Bentar. Nah, kan aya beja cenah bahwa grup bukan lah, intinya mah bukan komunitas lah, kita kan ya, bikin grup itu untuk mewadahi dunia drone yang ada di Sumedang. Nah, ada selintingan nih, saya dengar, makanya saya maaf nih lancang nanya, katanya yang bikin grup drone Sumedang itu bukan Ahmad katanya. Nah, sekarang ke netizen, ke dunia perdronan khususnya seluruh dunia, sok ungkapkan siapa yang bikinnya. Ngomong aja, jangan takut, jangan ragu, kalem aja saya lah, ngopi mending oke. Jadi teman-teman gini, dulu Ahmad itu ketemu di Facebook masalah drone, ketemu suhu paling suhu di dunia perdrone, motor setan kaneng woy. Ketemu si Aditnya. Adit, sama si Adit dimasukin lah ke grup di komunitas di Bandung, BKC-nya. BKC dulu mah. Batu Nunggal Quadcopter eta paling hit di Bandung teuing ka ditu nama. Ya mungkin dulu sebelum Ahmad bikin grup di Sumedang, mungkin udah banyak sih yang punya drone. Cuman enggak tahu ada grup, ada wadahnya ya, Mat ya. Nah, kebetulan Ahmad sendirilah yang bikin itu. Cok, kamu cerita sama netizen biar pada nyaho, biar nggak ada diklaim bahwa yang bikin skuadron Sumedang teh saha gitu. Nah, ini saudara-saudara, teman-temen coba berdak anyar ini mah nggak sok tahu. Mungkin bukan sok tahu, Man, kita kan di sini ngobrol bukan untuk menyudutkan seseorang ya, cuma mengklarifikasi bahwa yang pecet, yang bikin grup, yang bikin wadah saat ini di dunia perdronan Sumedang itu siapa. Jadi kita nggak menyurutkan gitu ya. Kalau misalkan yang ada yang merasa oh menang si eta, tinggal tanya kontribusinya mana gitu. Apakah di grup aktif, apakah di grup cuman bisnis hungkul, ya, kan loba memanfaatkan gitu. Ya saya tahu sih asal berdirinya drone Sumedang itu semenjak kenal sama Ahmad. Saya jauh-jauh dari Bandung atau keraku tak apal. Lah saya ge sarua urang Sumedang asli mah. Dan nyamat. Iya, betul. Singaparna. Tong disebutkeun Singapura nama. Singapura dong. Tong. Ah, jadi gitu teman-teman, bisi ieu mah aya ah cenah ada meunang si eta, meunang si itu. Simpang siur kan tungtungna jadinya wanu apal ta ieu aslina nu nyieun grup drone Sumedang teh ieu ta saudara Ahmad kan zaman ecinnya mah zaman simanya sima oh barudak ayeuna aya wah nu make sima
belum tentu baris haeunnya. Paling nyaho ngaran teh nyaho rupa. Make mah teuing teuing cantang tuh bisa urang oge poho deui makena. Paling liar pokona eta teh drone teh. Make make iklim hawe. Ingat aing ku si Adit diajarkeun iklim hawe di kalibrasi kompas anger kebawa angin. Aing nya nurut teh tahu kan. Uji PS. Tapi teu nanaon lah eta satu pengalaman. Nah, urang oge kan di Sumedang sering kan ketemu kan. Iya. Mau di dunia perdronan, mau di dunia perawewean. Eta mah ulah wae disebut kan eta mah bahaya nyawa. Eta mah. Nah, jadi gitu teman-temannya. Anggap wae mah hiburan lah, ngobrol-ngobrol ringan. Menang meureun ududnya di kana konten YouTube kan. Bae mah. Oh, bae sok tah. Kalem ngopi heula. Ieu tempatna enakeun teman-teman daerah Cisoka banyak warung, cuman trekna kudu motor jag-jag lah. Asik buat main drone di sini. View-nya banyak. Nah, itu balik lagi ke persoalan yang tadi mah klarifikasi. Klarifikasi. Jadi kita mah bukan untuk menyudutkan siapa-siapanya ya. Cuma cuman mengklarifikasi biar teman-teman di luar sana yang bertanya-tanya saha anu nyieun, saha nu ngabangun. Ah ieu. Lain saha deui. Ahmad wani nyieun kitu teh karena apa? Di Sumedang ge loba nu baroga drone. Lain saurang dua urang. Jeung kumaha nya barudak Sumedang mah urang ngawajarkeun sih. Nggak mau kumpul, nggak mau ada bikin acara, karena mungkin di lain sisi mereka itu ada kesibukan masing-masing ya, terus dari jarak juga, terus kebanyakan kan Sumedang deket ke Bandung ya, nah betul. Kebanyakan sisi belajarnya ke komunitas yang ada di Bandung ya. Gitu teman-teman, bukan adanya skuadron Sumedang itu grupnya sepi nggak ada acara, bukan. Karena mungkin orang-orangnya pertama ada yang di luar kota, ada yang sibuk. Kayak saya we dulu perjuangan Sumedang Bandung. Kayak Ahmad nih dulu pengen belajar main ecin. Kabatunungal. Biasa trio pas waktu sekolah kan. Mabal. Tong ditong disebutkeun mabal bisi guruna lalajo. Tadi sebutkeun deui eta mah. Tapi kan lumayan dapat ilmunya. Di Bandung walaupun sarua kabeh ge dialajar keneh lah. Intina. Jadi gitu teman-teman ngopi heula we aya nama. Aya nama karena drone rada sepi. Belajar karena fotografinya. Iya betul. Videografer juga. Videografi juga itu lumayan sih. Tapi kita juga sebenarnya masih pada belajar lah. Masih banyak. Iya. Yang jago-jago. Suhu-suhu di sana. Suhu-suhu apalagi di Bandung. Bandung mah kompeten lah. Oke, teman-teman sekian dulu ngobrolnya. Nanti dilanjut lagi kalau ada waktu. Kita bahas lagi perdronan Sumedang atau yang lainnya. Bagi teman-teman yang mau ditanya-tanya ngobrol sambil ngopi sama saya, tinggal DM saya atau inbox saya. Saya terbuka 24 jam, oke? Oke, teman-teman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.